Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas soal kembali. Di sini ada di atas suatu lapisan kaca terdapat lapisan air dengan indeks bias 1,33. Seberkas cahaya menembus pada batas permukaan kaca air ya tersebut ternyata mulai mengalami pemantulan internal total pada sudut datang 53 derajat. Berapakah besar indeks bias kaca yang dipakai? Jadi Kejadian internal total itu yang kasus ketiga. Ya, ini adalah kejadian internal total. Ya. Jadi, untuk sudut datangnya itu, kita bisa tulis, ya. Yang pertama sudut datangnya kita kasih I misalkan itu 53 derajat. Dan kemudian sudut R-nya ya. Ini tegak lurus ya. Jadi 90 derajat. Mengalami pemantulan internal total. Nah, kemudian yang diketahui adalah N1 atau lapisan air ya itu 1,33. Kemudian ditanya ya. Yang ditanya adalah N2 kacanya ya. Itu berapa? Nah, kita bisa jawab. Untuk menjawab kita nanti butuh sin 53 derajat itu sama dengan 0,8 dan kita putusin 90 derajat itu nanti sama dengan 1. Nah, kita mulai saja, kita jawab sin i per sin r sudut kemudian sama dengan n1 per n2. Nah, berarti sin 53 dibagi sin 90. ya ini hukum sinelius ya. Kemudian n1 nya 1,33, dan n2 nya yang dicari. Ini 0,8 dibagi 1 sama dengan 1,33 dibagi n2. Nah, kita pindahkan sebelah sini. Maka 0,8 itu sama dengan 1,33 dibagi N2. Nah, kita bisa pindahkan N2 sama dengan 1,33 dibagi 0,8 sama dengan 1,66. Ya, jadi indeks bias kacanya lebih besar daripada indeks dari air ya. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa untuk subscribe bila video ini membantu. Sampai jumpa, dadah!